LDP tidak akan diresapel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustaminarja. Minarja. Tak bosan-bosannya saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Ustaz Minarda selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN. Andai kata memang terjadi resapel kabinet pada hari-hari yang berselang tak lama lagi ini saya yakin, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpenyaitan tidak akan terkenal resapel. Saya yakin, dan jika saya yang menjadi Pak Jokowi, saya pastikan bahwa saya juga tidak akan meresapel orang seperti Lut bin Sarpanjaitan. Kenapa demikian? Lut bin Sarpanjaitan kita lihat adalah orang yang sangat loyal bagi seorang pimpinan nomor satu yang diinginkannya adalah loyalitas yang tinggi kesetiaan yang mumpuni yang benar-benar tidak diragukan dia mampu mengalangkan lehernya, membelintangkan badannya demi untuk pimpinannya di dalam suka dan duka, di dalam senang maupun sengsara. Ini tolak ukur pertama yang tidak bisa dinaktikan oleh siapapun pemimpin. Apa gunanya pembantu kita hebat tetapi tidak setia apa gunanya pembantu kita cerdas, jenius, tetapi tidak setia? Kesetiaan adalah nomor satu. Kita melihat ketika pernah dalam perjalanan kabinet, bapak Jokowi ini terjadi gelombang yang tetap tampak, siap berada di depan. LDP tidak bisa dibantah. Ini dan kita melihat LDP bagi Jokowi adalah bagaikan kakak. Kita melihat begitu, bagaikan kakak dan konon kabarnya hubungan pertemanan antara. Jokowi dengan ADP bukan saja semasa Pak Jokowi jadi presiden, tapi jauh sebelum itu juga semasa Pak Jokowi masih menjadi wali kota Solo konon kabarnya begitu. Ini telah lama amat. Tetapi bukan soal pertemanan. Sekali lagi, yang ingin saya garis bawahi adalah persoalan kesetiaan. Misal saat genting, kadang-kadang pendamping yang lain, karena jika terjadi apa-apa nanti, takut terbawa rendong. Takut terkena dampak, maka dia mengelak. Kita masih ingat kan? Di saat-saat Presiden Suharto dulu berada pada waktu-waktu genting ketika dia beberapa hari menjelang menyerahkan jabatan mundur diri, beberapa orang menterinya mundur padahal sebelumnya mereka itu dibesarkan oleh suatu mereka itu dipercayai oleh suatu Kalaulah tidak suatu presiden, mereka-mereka itu belum tentu akan jadi menteri. Tetapi apa yang terjadi? Begitu, gelombang datang. Ketika dia melihat kapal celah oleng, dia melompat satu-satu, meninggalkan nahkoda. Tetapi saya juga agak uh, sedikit terkejut. Ketika ada wakil rakyat kita di parlemen yang mengaku ciut nyalinya menghadapi LDP dalam sebuah raker di Senayan ini kita agak terkejut juga karena LDP sebagai eksekutif tentu perlu pengawasan dari DPR kalau DPR ciut Melihat eksekutif ini agak ragu juga kita melihat bagaimana mengawasi eksekutif kalau belum Bapak sudah ciut. Yang mengawasi ciut melihat yang diawasi. Ini, ini mungkin tidak perlu terjadi, walaupun mungkin ada nada-nada seluruh. Tetapi melihat air muka dari Bapak anggota dewan ini tidak seluruh memang serius menyampaikannya dan ini dalam rapat resmi kali saya ciut pak saya akan tanya tapi bapak nggak senyum dari awal bapak sudah injek gas kenceng banget gimana caranya saya masuk ruang-ruang itu tapi kalau pak jokowi dengan pak luhut itu memang seperti tadi tetapi ini tidak perlu terjadi pada anggota dewan dengan eksekutif. Mudah-mudahan yang sekali ini aja terjadi begitu. Kembali kepada persoalan tadi. Sekali lagi, saya yakin jika memang terjadi resapel nanti, 100% saya yakin tanpa mendulu yang maha kuasa, LDP tidak akan terkena resapel. LDP sampai saat ini sangat kita yakini adalah orang yang Paling dipercaya oleh Pak Jokowi di kabinetnya, orang yang paling dipercaya. Masa orang yang paling dipercaya akan dicopotnya, kurang masuk akal. Kenapa dikatakan orang yang paling dipercaya? Selama ini, puluhan jabatan diberikan oleh... Jokowi kepada LDP Kalaulah tidak kena Dipercaya Atau paling dipercaya Tentu dibagi kepada yang lain Tapi ini Pak Jokowi yakin Bahwa yang bisa Sukses melaksanakan Tugas yang diberikannya ini Sukses luar dalam Tidak perlu dia Khawatir Tidak perlu dia curiga yang diberikannya tugas ini akan berkelok di jalan LDP. Inilah pentingnya kepercayaan. Dan untuk membuat seorang pimpinan percaya demikian tidak mudah, sulit. Ada juga yang ngomong saya berani bertaruh nyawa, saya berani mengorbankan nyawa saya demi pimpinan, tapi apakah bisa dipercaya pimpinan belum tahu. Kalau ini tanpa ngomong-ngomong itu. Pak LDP ini tidak banyak ngomong menyebut saya dekat dengan Pak Jokowi. Tidak ada dia nyebut itu. Tetapi Pak Jokowi tampaknya tahu benar bahwa Lut Binser Penjahitan ini dapat dipercaya dan sangat dapat dipercaya. Dan paling dapat dipercaya apapun permintaan Ibu Megawati Termasuk mungkin permintaan Agar Ganjar jangan dia dukung juga Mungkin itu akan dipenuhi Oleh Pak Jokowi Tetapi Saya yakin satu permintaan Pak Jokowi Jangan dia Diminta untuk memecat Atau untuk meresapel LDP Kalaupun ada selama ini Orang mengatakan Luhut, Pernah menteri Luhut menteri segala urusan itu memang urusan itu dipercayakan oleh Presiden Jokowi kepada Luhut apa namanya tentu Pak Jokowi ya tidak perlu diaman mungkin dia yang paling dapat saya percaya apapun yang akan dikatakan orang terhadap Pak Jokowi atau terhadap LDP tentang hubungan mereka berdua tentang perbedaan kepercayaan Pak Jokowi kepada LDP dibandingkan kepada anggota kabinet yang lain saya yakin tidak akan bisa merubah prinsip Pak Jokowi terhadap LDP sebaliknya kita juga yakin apapun yang terjadi pada Pak Jokowi LDP sangat kita yakini akan siap selalu mendampinginya. Jadi lagi-lagi saya yakin LDP tidak akan diresapel. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.